Jumpa lagi hari ini. Untuk pagi hari ini hiburan lagi teman-teman, hiburan lagi. Saya mau menyeting cendet yang masih baru belajar nangkring yang kemarin teman-teman. Kondisi cuacanya sudah mulai cerah, sudah agak mendukung ya, untuk cuacanya sudah agak mendukung. Ini cendetnya yang kemarin. Ini untuk cendet ini, ini nggak usah di setting ya teman-teman, nggak usah di setting. Bagi saya nggak usah di setting, langsung aja kasih pakan ya sekenyangnya aja. Ini kalau udah 5 ekor jangkrik, 6 ekor jangkrik, apalagi dikasih kerutuh teman-teman, udah dimanapun mau tidur pun ini tetap bunyi teman-teman. Ini sudah karakternya bagus. Nah, ini mau bukti, ini sudah saya kasih pakan. Kalau memang mau bukti, ini saya lagi duduk di halaman pinggir rumah ya teman-teman. Ini saya sudah kasih belalang tadi, sudah kasih belalang sama jangkrik ya, 5-6 ekoran udah makan belalang, jangkrik 5 ekoran. Sekarang tinggal nunggu aja, nunggu panas sedikit lah teman-teman, nunggu panas sedikit. Ini mana wajahmu, mana ini, tampakkan wajahmu. Ini saya tinggal taruh di sini aja teman-teman, tinggal panasin, hiburlah sedikit. Ini nggak perlu butuh waktu lama ya, 2 menit setelah ditaruh di pangkringan ini pasti bunyi nanti teman-teman, ini pasti bunyi karena ini udah kenyang. Oke, 1, 2, 3 action mulai. Udah, diam bentar. Ayo, syuting sudah dimulai. Ayo, syutingnya udah dimulai, udah bunyi. Oke teman-teman, gimana tadi actingnya, bagus enggak untuk cendet saya teman-teman? Ini sudah nurut sama saya, asal dikasih makan lah katanya. Asal dikasih makan lah teman-teman, asal dikasih makan. Untuk cendetnya tadi dikasih jangkrik kalau nggak salah 5-6, terus belalang ya
secukupnya lah saya kalau belalang. Pengalaman saya selama ini memilih anakan cendet untuk perawatan cendet ini cuma pendukung ya, 30% 40% pendukung untuk perawatan, untuk settingan pendukung. Selanjutnya kembali ke karakter cendet masing-masing, teman-teman. Karakter cendet masing-masing. Untuk cendet ini saya akan memberikan sedikit gambaran ketika saya memilih anakan cendet, bahan cendet yang mau saya pelihara, teman-teman. Saya akan memberikan tip sedikit, enggak usah banyak-banyak, mungkin banyak-banyak saya enggak perlu banyak tanya ya untuk memilih bahan cendet. Yang pertama, ketika teman-teman menemukan cendet di kios atau di sarang atau di teman kalian lah, melihat beberapa ekor, misalkan satu ekor atau ada saudaranya atau yang lain, carilah anakan cendet yang duduknya itu santai ya. Carilah anakan cendet yang duduknya santai. Santai istilahnya ketika ada warawiri di sekitarnya itu tetap santai duduk. Itu tetap santai duduknya. Jadi intinya saya memilih anakan cendet, cari yang duduknya santai ketika banyak temen, ketika ada suara apa, ada warawiri apa di sekitarnya, tapi duduknya tetap santai. Terus posisi kepala jepak dengan sendirinya, bukan jepak gara-gara ditakutin atau semacamnya, teman-teman. Itu cendet seperti itu mempunyai karakter yang aktif sendiri, teman-teman. Ini intinya. Sebelum itu ya perhatikan dulu posturnya itu seperti apa. Perhatikan dulu dari segi leher, kaki, kalau misalkan udah serasi, duduknya santai, enggak takut sama apa, meskipun baru belajar nangkring, duduknya santai, udah, itu pilih aja, teman-teman. Tapi ini memerlukan beberapa faktor ya untuk memilih cendet seperti itu, teman-teman. Membutuhkan beberapa faktor ya, diantaranya carilah bulu yang agak halus sedikit, teman-teman. Bukan bulu kapas ya, cari yang bulu yang agak halus sedikit, agak rapi, teman-teman. Semoga tambah kompak selalu. Selamat mencoba.